Rabbul Alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan sahabat beliau sekalian yang kami hormati, para kepala dinas, para perwakilan dari para dinas masing-masing yang sudah berhadir dalam ruangan ini, teman-teman tenaga ahli P3MD dan juga teman-teman rapat ke teman-teman koordinator kecamatan dari 6 lokus kawasan di Aceh Timur. Puji syukur kita pada hari ini disemu dalam ruangan ini dengan substansi yang ingin kita bahas, yaitu indeks perkembangan kawasan perdesaan. Yaitu nanti kita akan coba masuk kepada materi cara pengukuran IPKP, yang mana hari ini Aceh Timur benar-benar mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, karena Aceh Timur ini ada beberapa pilot project yang diberikan untuk Aceh Timur. Nah, hari ini itu kembali kepada kita sendiri, masyarakat Aceh Timur, pejabat-pejabat penanggung jawab di Aceh Timur, kita terima tidak pilot project ini dengan keikhlasan. Artinya ikhlas menerima, ikhlas juga kita menindaklanjuti semua pilot project Aceh Timur yang dijadikan lokus oleh pemerintah pusat hari ini. Aceh Timur juga menjadi pilot project desa inklusi, yaitu ada 4 desa di Aceh Timur di 4 kecamatan. Aceh Timur juga menjadi lokus desa cerdas, itu ada 15 desa cerdas di Aceh Timur. Dan ini juga agak penambahan pembiayaan dari World Bank, dari Bank Dunia. Nah, seperti yang Ibu dari Dispora tadi sampaikan, ini desa cerdas ini kita bisa berkolaborasi nanti di situ. Itu lebih kepada apa yang disampaikan tadi. Dan hari ini juga Aceh Timur menjadi pilot project kawasan Minapolitan. Jadi di seluruh Indonesia, next loh. Lagi next. Dan dibahas semua lagi next. Nah, ini dia Aceh Timur, kita ada kawasan inti Minapolitan. Minapolitan ini kota ikan. Jadi kawasan inti kita ada di 6 kecamatan. Jumlah desanya 554 desa. Nanti ada pengembangan lagi kepada kawasan penyangga Minapolitan, yaitu kecamatan-kecamatan daripada tetangganya 6 kecamatan yang tadi. Dan kita ada kawasan budidaya air tawar, itu di 4 kecamatan. Nah, ini untuk Aceh, dari 23 kabupaten kota, hanya Aceh Timur yang mendapatkan project ini, kawasan ini. Dari 23 kabupaten di Aceh, hanya Aceh Timur. Nah, hari ini kita gunakan tidak kesempatan ini. Gunakan dong. Kita manfaatkan tidak ini kesempatan ini agar kita bisa mengembangkan desa-desa dan menjadi sebuah kawasan yang sebagaimana yang sudah di-SK-kan oleh Kementerian Desa. Next. Next. Nah, ini di tahun lalu, beberapa tahun yang lalu, Aceh Timur ada 5 desa, khususnya di Indirayu, itu yang menjadi Minapolitannya, dan ada indeks pengukurannya. Nah, jadi Minapolitan, kawasan yang dulu itu perekrutan pendamping kawasannya itu dari luar, tidak dari kita, tidak dari pemerintah Aceh Timur, dan tidak dari pendamping desa di Aceh Timur, itu orang pihak luar. Dan dirilah Bumdesma satu di 5 desa di daerah tadi, dan pernah dibantu Bumdesma itu, saya tidak pasti angkanya, sekitar miliaran juga ya.
toko itu. Nah, yang sudah dibangun toko, sudah ada pabrik bakri, terus ada pasar Minapolitan, terus ada rumah produksi yang masih. Nah, hari ini kami ya tidak pernah diberi akses untuk hal itu. Namun tahun ini, nah ini akan menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk kita bisa bina kembali BUMDESMA yang sudah pernah dibantu, agar beberapa kecamatan lain, beberapa kawasan lain nanti kita akan bisa melahirkan beberapa BUMDESMA lagi, agar kegiatan daripada kawasan ini benar-benar bisa terlaksana, ada fasilitas. Dan hari inilah kita berkumpul di sini untuk membantu Aceh Timur kembali untuk mendapatkan hal-hal yang seperti itu, dengan cara nanti kita akan mengisi kuesioner daripada indeks perkembangan kawasan pedesaan, yang mana nanti semua dinas yang terkait mengisi sesuai dengan fungsi kedinasannya, desa mengisi sesuai dengan fungsi desanya, yang bagian desa nanti dan camat akan dibantu oleh teman-teman tenaga ahli P3MD dan juga koordinator kecamatan yang sengaja hari ini kita undang ke dalam FGD ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, indeks secara nasional hari ini untuk MPJM 2020 dan 2024 ini 58,7. Nah, hari ini Aceh Timur kita posisi di status mandiri. Di status mandiri. Next, Jo. Nah, ini posisi Aceh Timur di status mandiri. Ya. Kita mengharapkan selesai dari pengukuran nanti, pengukuran indeks IDM. Paling tidak kita bisa kalau tidak bisa kita berdaya saing, kita bisa tetap di mandiri. Jangan sampai kita menjadi konsolidasi. Ini yang disampaikan amaran saat saya mengikuti rakor beberapa minggu yang lalu. Posisi tanggal apa? Kita di posisi di 30, ya di mandiri, Pak. Bukan tengah, Pak, nomor 2. Ada satu lagi posisi yang terendah itu. Cuma tidak ada lagi. Ya, ini yang harus menjadi perhatian kita. Posisi Aceh Timur hari ini, status kita ada di mandiri. Nanti berdaya saing, nanti ini benar-benar. Yang saya lihat sulit kita ini dalam pengumpulan evidence-evidence-nya. Ya, Bu Enun, Pak Ajun. Nah, ini juga ini benar-benar perlu peran dinas yang benar-benar proaktif dalam mendukung data-data nanti atau evidence nanti sesuai dengan kuesioner yang sudah disiapkan. Next, ini sudah disampaikan tadi ya tadi Pak, yang paling rendah inisiasi, status inisiasi itu yang paling rendah. Nah, nanti di dalam kita mengukur indeks perkembangan kawasan pedesaan, ini ada dimensi, ada 5 dimensi. Ya, setiap dimensi itu ada variabelnya. Nah, ini yang harus menjadi benar-benar perhatian teman-teman dari dinas, teman-teman pendamping, ini harus benar-benar diperhatikan bahwa setiap dimensi, misalnya dimensi ekonomi itu ada 8 variabel dan 26 indikator. Nah, nanti baru dapat menghasilkan nilai outputnya berapa. Nah, ini yang akan menjadi rekapan nanti yang akan kita sampaikan ke pusat paling telat 30 November tahun bulan ini. 13 hari lagi. Ya, gitu. Jadi kalau memang kita komitmen, saya rasa satu hari siap. Ya, jadi ini yang harus segera kita tindaklanjuti dimensinya. Jadi ada banyak sekali, ada 158 indikator. Nah, nanti di sini sudah sedikit kami coret-coret, nanti yang mungkin akan lengkap lagi akan penyampaian dari Pak Jul atau Bu Ainun nanti.
Ini di dalam pencatatan sesuai ini Bapeda. Bapeda mendapat mengisi kuesioner dimensi sosial budaya, dimensi ekonomi, dimensi jejaring pasar, dan di ya sampai di jejaring pasar, di prasarana, ya itu di Bapeda. Dinas DPMG dimensi ekonomi dan dimensi kelembagaan, ini menjadi tugas dan kewenangan daripada DPMG. Nah, Dinas Perikanan ada di dimensi ekonomi dan dimensi jejaring prasarana. Nanti akan kami sampaikan secara detail nanti mungkin oleh Pak Jul. Kalau Dinas Sosial, Cikmat, siap. Ini ada di dimensi sosial budaya. Enggak sulit kalau Cikmat melihat. Ya. Pasti ada sosialnya, ya pasti jatah dulu. Insyaallah. Ya. Siap ini. Kalau dari BPPD di dimensi C, ya, dimensi lingkungan BPPD, ya. Ya, BPPD, ya. Nah, untuk kepala desa, camat, tokoh masyarakat, ini khusus mohon perhatian daripada tenaga ahli P3MD dan teman-teman koordinator kecamatan bahwa kepala desa ada di dimensi A, B, C, dan D. Kalau camat D, kalau tokoh masyarakat ada di B dan C. Nah, ini perlu teman-teman kerja ekstra, kerja cerdas, kerja tuntas. Target kita 30, sebelum 30 November data itu sudah